Artis Haris Frieza membantah sahabatnya yang tengah viral Rizky Billar panjat sosial alias pansos dengan penyanyi dangdut jebolan Dangdut Akademi Lesti Kejora. Ini disampaikan Haris saat ditemui di kawasan Tendean Jakarta Selatan belum lama ini. Nama Rizky Billar dan Lesti Kejora ramai diperbincangkan sebagai artis yang tengah dekat karena memiliki kisah pertemanan yang mirip. Sebagai sahabat, Haris Frieza mengaku bahagia jika Rizky benar-benar akan jadian dengan Lesti. Pemeran sinetron ini juga membantah jika Rizky tengah dekat dengan wanita lain yang membuatnya sulit untuk lebih dekat dengan Lesti. Sejak nama Rizky dan Lesti banyak diperbincangkan, keduanya kerap viral di media sosial. Terlebih, Lesti dan Rizky Billar baru saja merilis single berjudul Ku Lepas dengan Ikhlas. Cewek nih sekarang? Tahu gue sih dia belum punya cewek. Pansos nih berdua nih mumpung emang lagi naik pas momennya. Siapa? Silas, sama-sama saling memanfaatkan kondisi. Enggak juga. Mereka enggak memanfaatkan kondisi sih. Gua emang ya kebetulan aja. Itu semua terjadi secara kebetulan. Itu semua terjadi bukan karena mau mereka. Itu sih. Emang dari awalnya juga mereka enggak nge-setting semua. Kalau misal mau ke-setting dari awal juga ya pasti bisa kan. Tapi emang mereka enggak setting sama sekali. Apa sih yang dibicarakan Billar soal keresahan, ya, tanggapan-tanggapan itu? Ya tanggapan Billar juga ngomong sama gue, dia sempet ngomong kayak, ya gue takut Riz, nanti opini publik tuh kayak gimana-gimana, nanti gue dibilang gue memanfaatkan apa segala macamnya. Ya karena kan kita gak bisa ngontrol, apa ya, apalagi netizen-netizen kan, kita gak bakal bisa ngontrol omongan mereka, kita gak bakal bisa ngikutin kayak maunya kita itu ke mereka tuh kayak gimana, gak bakalan bisa. Jadi ya gue selalu ingetin ke Billar, ya udah selagi itu baik, selagi itu selagi itu nggak ada yang salah, ya kenapa enggak, jalanin aja.